Aura Kasih, artis pemilik nama lengkap Suni Aura Syahrani, adalah seorang model, penyanyi dan pemeran Indonesia. Meski pernah menikah, Aura Kasih tergolong artis yang awet muda dan seksi, sehingga dikabarkan berhasil membuat Ariel Noah berpaling dari Luna Maya. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, dukung channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa memberikan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Kabar kurang sedap menerpa artis muda dan seksi Aura Kasih yang dikabarkan menjadi penyebab Ariel Noah berpaling dari Luna Maya. Dari segi umur dan penampilan harus diakui, Aura Kasih memang terlihat lebih muda dan seksi dibandingkan Luna Maya. Aura Kasih yang lahir pada Februari tahun 1988, sedangkan Luna Maya Agustus tahun 1983, memang terlihat lebih muda dan seksi dianggap menjadi daya tarik bagi Ariel Noah. Meski rumor hubungan keduanya belum terbukti, namun Aura Kasih tak menampik bahwa dirinya memang pernah menjalin hubungan dengan Ariel Noah. Aura Kasih mengawali karirnya sebagai model dengan mengikuti kontes kecantikan dan menjadi finalis pada pemilihan Miss Indonesia 2007. Aura Kasih mengawali karirnya sebagai finalis Miss Indonesia 2007 mewakili Provinsi Lampung. Album perdananya ialah Malaikat Penggoda yang dirilis pada 2008 dengan lagu utamanya yang berjudul Mari Bercinta. Lagu ini dikenal dengan single Dance Hall. Pada 2008, Aura Kasih mencoba dunia akting dengan bermain di film Asmara 2 Diana. Film ini dirilis pada bulan Desember. Dalam film ini, selain beradu peran, Aura Kasih juga menyanyikan soundtrack film ini. Soundtrack film ini diluncurkan pada Desember tahun 2008 dengan tajuk Puncak Asmara. Dalam kehidupan asmaranya, Aura Kasih sempat dikabarkan dekat dengan vokalis band Samsons, Bams Samsons. Bahkan ia sempat dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga Pasa dari grup Ungu. Aura Kasih juga dikabarkan sempat berselisih dengan aktris Luna Maya akibat memperebutkan Ariel Noah. Meski pada akhirnya kedua artis ini membantah adanya perselisihan di antara mereka, Aura juga dikabarkan merupakan orang ketiga penyebab hancurnya pernikahan Mike Lewis dan Tamara Blesinski. Aura dikabarkan sering jalan bareng Mike sebelum sepakat bercerai dengan Tamara. Bahkan keduanya disebut-sebut sering menghabiskan waktu berdua.